Okay, saben. Suhunya lumayan ini susah kalau juga di sini setiap ini ada sweatingnya. Ya seperti ini bisa, jadi busanya juga bisa ganti. Kemudian kita buka ini ada kalau nggak salah ini bantal. Kemudian ini selimut tebalnya. Ini kasurnya, kasur atas. Kemudian ini dapat apa aja? Sarung bantal, kemudian ini sarung kasur. Dan ini sarung selimut. Oke, berarti di sini masih ini selimutnya, kemungkinan sama bantal. Satu memang cuma satu bantalnya. Kemudian ini selimut tebalnya pada segini ya. Kalau dia ngembang itu sekitar 5 cm, tapi kalau nggak ngembang cuma 1,5 cm lah. Oke, langsung saja kita pasang biar bisa langsung dimanfaatkan. Ya, di sini ada resletingnya ya. Oke, kemudian di dalamnya ada tali di setiap ujung, di tengah juga ada. Ini fungsinya untuk mengikat. Ini juga ada lubang buat talinya untuk mengikat kasur agar dia bisa selalu posisi yang diharapkan ya, sesuai dengan posisinya. Kita tali dulu.
Lalu kita masukkan ini, kemudian ujungnya kita pasang talinya ya. Ini sebenarnya sendirian bisa, tapi sangat merepotkan. Minimal dua orang biar cepat ya. Jangan lupa di tali. Lalu setelah itu resletingnya ditutup atau dipancingkan. Sangat tebal banget. Ini khusus untuk musim dingin sebenarnya. Kalau musim panas bisa pakai selimut yang tipis. Kemudian ini untuk kasur, karena ada resletingnya jadi lewat sini. Buka dulu sama seperti yang sangat tebal. Lalu kita masukkan. Untuk kasur nggak ada talinya dalam, karena untuk kasur lumayan tebal ya, jadi tidak mudah untuk menepuk. Oke, seperti ini. Ini ditaruh di atasnya masuk dasar. Kemudian ini bantalnya kasih sarung. Dan untuk ukurannya 140 x 200 cm, ukuran S ya, karena ini untuk kapasitas satu orang saja. Jadi ukurannya ukuran S. Thank you.
selesai ya. Jadi ini hasilnya. Ini seperti ini, jadi nanti bisa dirapikan sesuai selera masing-masing. Untuk harganya sendiri tadi bayarnya 2 mang 600 yen. 600 yen itu untuk 2 set ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang baru datang ke Jepang ya. Terima kasih. Tonton juga video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.